khususnya ke pelanggan apa sih yang biasa dilakukan? Saya biasanya tuh menjaga kualitas rasanya dulu mas. Terus sebagai penjual ya sebisa mungkin ramah. Ramah sama ya sama pelanggan-pelanggan yang lainnya lah. Jangan sampai kalau orang Jawa bilang natoni ati kan mas. Nah walaupun ucapan sekecil apapun kalau natoni ati kan pelanggan apa sih kan nggak mau kesini. Udah itu aja mas. Pisang tanduk goreng crispy. Dulu saya ikut orang Bekasi. Di Bekasi? Enggak, ikut bos jualan cabangnya di Bekasi. Oh, di Bekasi. Di sininya baru? Saya 4 bulan ini. Oh, 4 bulan ini. Kan gara-gara PPKM kita kan kelar pada balik. Ada kontrakannya yang habis. Banyak yang tanya kenapa tutup. Terus akhirnya dari situlah muncul ide saya untuk buka. Kan saya sudah tahu semua. Sudah tahu tentang pisang tadi ini ya? Iya, sudah tahu jadinya. Ya akhirnya buka sampai alhamdulillah 4 bulan ini atau 5 bulan ini. Saya ini dari Batang Kalongan, Mas. Dari Pekalongan? Batang Kalongan. Batang Pekalongan. Saya lewat Pengepul. Oh, Pengepul. Sama ya? Tiap hari disetorin berapa pandan, Mas? Saya tuh kalau ngitungnya tuh 80 tandan untuk seminggu kadang 9 hari. 80 tandan? Itu satu biji pisang dipotong jadi berapa? Dua. Oh, jadi dua. Jadi kayak gini ya? Jadi dua yang gini ya? Jadi dua. Tapi panjangnya sama semua ya? Random itu biasanya. Oh, kalau gede kayak gini dipotong nggak? Nah, ini kalau lihat dalamannya mas, kalau dalamannya gede bukan karena kulitnya lo ya. Ya paling 3 bisa mas. Oh, gede ini jadi 3. Nah, tapi saya lebih dominan juga yang standar mas. Oh, standar. Resikonya kalau panjang ini kan kadang patah. Kadang apa? Patah. Patah. Aslinya gini, kalau kulitnya enggak ada hati biasanya sih patah mas. Oh. Apalagi kalau tingkat kematangannya udah terlalu matang banget. Walaupun udah hati-hati kadang juga patah. Walaupun saya belum ada, paling mainnya original. Oh, main original. Goreng tepung crispy ya? Iya. Omset antara 9, 8, 9, 10 itu. 8, 9 apa? 10 juta. Ah, sehari? Bukan, seminggu. Oh, seminggu. Seminggu 10 juta? Itu kan bisa diperkirakan, berarti kalau per hari diangkat berapa kan? Bulanan kan dikira orangnya kan, wah banyak. Hitungnya seminggu aja lah. Minggu yang ada yang naik turun gitu ya? Ya, paling mentok ya di minimal tuh sampai 8. Kalau dukanya sih, kadang susah cari pisangnya, mas. Oh, susah cari pisangnya? Kalau pas langka kan, sampai libur beberapa hari kadang pelanggan mas kelamaan mas padahal ya itu mas dalam artian tuh kalau pengirimannya cepat nggak sampai telat misalnya nggak sempat libur lumayan sih tungguin dapatnya sekian lah. Berarti ini tergantung dari suplai pisangnya juga ya. Minyaknya tuh harus banyak mas, biar jadinya agak
Ini menteganya wangi banget sih, Mas. Tadi dicampur mentega ya? Ada mentega. Ya? Ada mentega. Turun dulu repot. Kalau nggak diaturin dulu sama kotorannya sama air lah gitu ya. Kenal judulnya Bos Milo apa Mas? Bos Milo sama Cucu Jajan. Cucu Jajan. Asli Semarang apa? Ya. Asli Semarang. Saya Semarang kalau Cucu Jajan planet Mars. Nanti ada yang planet Namek loh Mas. Tapi udah itu Mas, selain Semarang mana lagi paling jauh Mas? Apa cuma dari Semarang Mas? Saya sampai Riau, sampai Makassar Mas. Alhamdulillah. Ini ya, apa? Tentang makanan ya Mas? Ya, kuliner. Kuliner, iya. Nah segini nih Mas, kadang orang masih bertanya, kadang ada yang kecil, ada yang pendek, harganya sama. Oh, kok kecil gitu? Maksudnya kan asli pisangnya kan? Iya, asli pisangnya. Kalau pisang kecil ya kecil, harus pendek. Kalau pisang gede, gede. Kan kayak orang. Berapa menit durinya? 10 menit ya? 10 menit Mas. Kalau minyaknya ada panas cepat Mas. Kalau yang penting udah kuning gitu ya? Kalau udah diantre ini segini aja udah cukup Mas. Ini kalau goreng gini tuh apa apinya gede apa sedang sih? Kalau aku sih ya setengah aja lah Mas. Apinya sedang ya? Yang apa ya katakan kalau orang goreng kalau kepanasan apinya gede kan betusok. Jadinya agak bagus kan Mas. Saya belajar ini Mas sampai bagi-bagi ke tetangga loh Mas, ke teman loh Mas. Sama apa? Tetangga sama teman. Oh, belajar sama tetangga sama teman. Saya belajar dulu ini. Buat saya bagi-bagian ke tetangga. Oh, dites dulu. Kalau mereka makan rasanya enak. Katakan pantas untuk dijual konsumsi, ya saya berani buka. Alhamdulillah. Saya itu belajar itu saya bagikan enggak cuma ya berapa tandon lah. Banyak dominan, banyak yang suka, karena enak. Ya tinggal nunggu hari, alhamdulillah udah buka ini. Udah jalan sekitar 4 bulan lah. Kalau ini sudah ada di ojek online belum Mas Soni? Di mana? Di ojek online, Grab Group. Belum. Ini Mas, saya sebenarnya masih pakai harga lama 2.500. 2.500 satunya, satu iris. Saya jam 9 Mas. Jam 9 pagi sampai jam? Sampai sekitar 6:30 atau jam 7 Mas. 7 malam? Oke. Setiap hari buka ya Mas Ari? Setiap hari buka. Tunggu Pak, bentar ya Pak. Kecuali kalau keterlambatan pisang itu aja Mas. Namanya Jalan Tentara Pelajar nomor 72A Semarang. Maksudnya Semarang Selatan. Depannya SD Negeri Jomblang 1 ya? Iya, sama Masjid Mujahidin. Jangan dipotong dulu ya. Oh, di sini boleh milih sendiri pisangnya ya, Mbak ya? Boleh. Oh, boleh. Sesuai selera. Wah, ini satu nilai tambah nih, benefit. Jadi kalau jual berapa? Jual 15 dong, Ibu. Sebenarnya ini jual 15. Tapi pasti manis ya. Yang penting Mas kalau bagi saya Mas ada modal berapa, nggak perlu tempat gede, sekecil apapun, walaupun tempatnya minimal, tapi siapa tahu Mas kalau dicoba hasilnya bisa maksimal.